Demi menjaga kelestarian adat dan budaya di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar seminar pembakuan hak paten tata rias pengantin adat Melayu Kota Jambi. Acara yang dilangsungkan di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini merupakan bukti kuat komitmen pemerintah Kota Jambi atas kelestarian tata busana dan tata rias adat pengantin Melayu Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sekda Kota Jambi Budidaya yang menghadiri acara tersebut mendukung penuh usaha mendaftarkan pembakuan hak paten tata rias pengantin adat Melayu Kota Jambi. Di akhir acara juga ditampilkan demo peragaan tata rias adat pengantin Melayu Kota Jambi dan peragaan busana adat Melayu Kota Jambi. Itu salah. Paten peci. Adat Melayu Kota Jambi. Jadi, diharapkan ini menjadi ciri khas kita, sanah budaya kita, salah satunya nanti kalau ada orang di Kota Jambi ini ada melangsungkan pernikahan, nah nanti mungkin ke depan kita malah mau ingin siapapun orangnya yang di Kota Jambi kita menggunakan adat. Jadi pertama itu harus menggunakan pakaian adat Kota Jambi, adat Melayu Kota Jambi. Kemudian yang kedua siang, setelah itu silahkan mau dia dari Jawa pakai Jawa, dari Minang dari pakai Minang. Ini yang mau kita dari Jambi. Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.